Yeay. Dan kita kali ini yang bakal mendapatkan first pick-nya adalah MBR Delvin ya. Kita dan mereka lebih mengamankan Estes. Iya. Sudah di-ban oleh MBR Delvin dan aku ada Matilda. Matilda tuh di hari ini benar-benar mahal banget ya. Kayaknya kita lihat hari ini benar-benar kayak yang dapat bisa menangin game, tapi kalau enggak ini ya enggak mau dikasih gitu, enggak mau di-trade gitu. Iya. Dan di sini dari MBR nih, mungkin hero-hero Popol Kupa kah atau if? Mereka harus consider hero-hero yang tadi sempat terpakai sih kayak. Benar, Yura. Mungkin mereka lebih kayak kebuka ngelihat oh meta baru itu sekarang kayak gini gitu mainnya. Yeah. Lunox. Wise choice kalau menurut aku. Tapi berarti sini Uranus bisa terbuka begitu saja dan MBR tuh senang banget yang namanya pakai Uranus sih kalau menurut aku. Oke, tapi menurut aku Lunox Uranus untuk diverse pick kayak enggak, ya, enggak untuk, iya. Tapi masih ada option bisa untuk dipakai. Benar-benar masih bisa dipakai. Betul. Apalagi kita lihat juga tadi Lunanera lawan lawan Eran Kimika ya sebelumnya ya. Lunanera itu benar-benar nyebelin banget, nyusahin banget gitu. Betul, bisa menahan cukup lama ya di situ ya. Dan kalau kita lihat kali ini Benedetta tidak diberikan ke arah seorang Icel ya. Berarti di sini ada tank dan support-support bagus yang banyak kebuka. Ada Eve, ada Selena, ada Popol Kupa dan juga Jawhead. Iya, apakah Jawhead akan diadu kah? Jawhead harusnya menjadi pengen dipik sih. Beatrix. Wow. Ini unik loh. Ini unik. Karena aku jarang banget ngeliat Beatrix di band pertama. Ini kayaknya menurut aku mereka respect banget untuk benar, kayaknya sih. MBR udah punya data kalau Morph itu mainin Beatrix di side-nya dan mereka enggak mau ambil resiko. Mereka benar-benar ngebuang itu di awal gitu. Betul. Mereka berani ngadu hero-hero bagus karena ini banyak banget yang kebuka. Iya, Jawhead, Eve dan segala macam. Tapi Jawhead menurut aku masih terlalu annoying dan harusnya patut untuk dibuang sih. Benar. Tapi kalau Jawhead yang enggak ada, berarti tank yang benar-benar fleksibel tinggal satu aja, Popol dan Kupa. Oh my god. Dan wow, di sini Morph lebih memilih untuk mengadu. Tapi glue-nya kali ini yang malah di shadow pick sama teman-teman dari MBR. Menarik sih kalau menurut aku sih. Kalau mereka ngambil glue bisa aja dari sisinya Amor ambil ke arah Jawhead ditambah Eudora mungkin. Benar. Jawhead ditambah Selena. Selena juga possible. Kalau nggak bisa juga mereka ngambil atau malah dia Jawhead, Popol dan Kupa. Hmm. Kalau mereka niat itu, seniat itu. Iya, seniat itu ya. Tapi glue juga sebenarnya sekarang kita udah tahu kalau kita kena dengan split dari seorang glue bawa ke turret secepat mungkin. Tapi ternyata Grok. Wah, first pick Grok. Rhino diaktifkan. Wow, MBR. Kayak MBR udah nyiapin sesuatu yang surprise nih mereka. Mereka udah ready banget sama dari mereka benar-benar nge-ban hero-hero yang enggak unpredictable dan mereka berani ngambil Grok, even Jawhead, Selena dibuang begitu saja. Iya, wow. Ini glue bisa barengan sama Jawhead sih kalau menurut aku. Oh, tapi ternyata Popol Kupa. Oh, ternyata ada Jawhead, glue dan juga Popol dan Kupa. Jawheadnya bisa diambil kalau tapi kayak MBR di sini bakal mainin Groknya Grok tank. Mungkin di sini clear wave-nya sih yang cepat sih menurut aku dengan adanya seorang Grok sendiri. Wow, Barat pilihan yang sangat bagus sih menurut aku. Karena Barat itu kalau sekarang kalau big guy-nya udah full stack-nya apalagi dia pakai sepatu yang anti magic, itu digigit Popol sama Kupa kayak enggak gerak sama sekali. Iya, dia jalan aja udah cuek. X-Borg? Wow, ini pilihannya bagus banget X-Borg. X-Borg di meta ini benar-benar bagus banget dan apalagi ngelawan glue. Karena X-Borg yang aku tahu kalau dia udah punya Bloodlust X sama War X item baru yang sekarang itu benar-benar OP banget. Apalagi ditambah dia lagi match up-nya ketemu glue. Dan itu ngumpulin darahnya sama ngabisin anak-anak glue-nya tuh bagus banget secepat itu. Wow. Mind blown sih kalau menurut aku. Tapi aku agak kaget kalau MBR benar-benar nge-secure hero-hero metanya dari sekarang sih. Mungkin dia nggak mau Baratsnya juga dikontrol sama X-Borg gitu. Apalagi yang kita tahu X-Borg dengan item yang Bloodlust X dan War X itu benar-benar nyusahin banget sih. Benar-benar jadi hero kuat banget sekarang di meta yang sekarang. Oke, tapi Sunsin kali ini sudah dipick sama teman-teman dari Morph Akasa, Najel atau Jelkate kali ini ya. Sudah berubah namanya langsung ngepick arah sana dan Ana kali ini direspek dengan adanya Louis yang sudah dibuang dari sisinya Morph Akasa sendiri. Sedangkan Chou juga tidak diberikan karena teman-teman dari Morph. Dari sini berarti MBR benar-benar ngamanin X-Borg-nya banget sih mereka dari band pack-nya. Band pack-nya mereka benar-benar kayak mau nge-secure banget hero-hero untuk landing-nya. Tapi di sini balik lagi, kedua tim belum punya magi-magi burst yang dipakai gitu. Ya, dan sedangkan sini Eudora terbuka dengan sangat lebar sih kalau menurut benar. Dan Morph bisa ngambil ke arah situ. Ada Eudora.
dan juga ada Parsia. Cincau harusnya sangat bagus dengan ada Yudora. Yudora bisa dikombo juga dengan ternyata ini. Ternyata Parsianya udah di ban duluan. Iya, tentunya balas dendam. Tergantung ini MBR mau ban karena Yudora ya atau enggak? Benar. Kalau enggak Eudora mungkin Selena, karena Popol, Kupa dan Selena agak annoying juga sih, ya, apalagi tapi ada di mana-mana ya kan. Itu kayak curang, mapnya udah terang banget mereka. Betul, betul. Apalagi betul. Tambah Hisanshin. Terang Modern sekali. Soccer. Terang sekali ya. Mereka bunya. Selalu tahu ini musuhnya di mana gitu. Tapi satu band terakhir kali ini dari sisinya MBR karena teman-teman dari Morph Akasa sendiri, apa yang bakal dibuang kali ini sama teman-teman dari MBR? Aku lebih ke arah Kagura atau Cyclops sih mungkin, kalau mau burst damage Kagura atau Cyclops. Atau Eudora bener. Eudora sih annoying banget dan damage-nya terlalu besar, tapi ngelawan hero-hero kayak gini Eudora agak sedikit kesulitan juga. Oh, Selena ternyata yang gini. Mereka gak mau ngambil resiko, mungkin karena Grok-nya jadi tank, bakal jalan kemana aja, mereka gak mau Morph terlalu dapat info Grok-nya jalan kemana gitu. Oke. Tapi di sini kalau mau ngambil hero-hero backline kurang bagus karena adanya Xbox. Tapi main hero-hero assassin juga nggak gitu bagus gara-gara ketemu sama seorang Barats. Oke. Okay. Ya nggak sih. Mereka butuh satu core lagi gitu loh. Tapi mereka nggak tahu mau ngambil apa. Kalau gitu main ke arah sustain hero aja. Kalau perlu langsung ngambil ke arah Uranus. Ya lapu-lapu is a good choice. Lapu-lapu is a good choice. Tapi landingnya akan agak lumayan sulit melawan Barat sama Xbox. Mungkin kalau menurut aku. The best pick-nya mereka kalau mereka mau cari damage adalah 1-1 kayaknya. Cuman 1, tapi 1-1 pun tidak se-fleksibel itu sih sebenarnya. Iya, tidak senyaman itu juga gitu kan. Dengan hero-hero yang bisa diambil sama teman-teman dari MBR. Masih bingung untuk membaikkan core-nya. Link kah? Karena Link menurut aku adalah pick yang... Wait a minute, ini siapa yang bakal jadi jungler? Yuzhong Hyper kah? Grok jangan-jangan. Antara Yuzhong atau Xborg menurut aku, karena... Yuzhong itu bagus banget untuk melawan Glue, Yishanshin dan juga Popol dan Tupa aku juga sering main Yuzhong Hyper sih di meta yang dulu saat Yuzhongnya masih sangat overpower, tapi yang balik lagi sekarang Yuzhong enggak terlalu overpower itu gitu. Iya, betul. Kalau another mage di sini diambil sama teman-teman dari Mob, berarti kemungkinan besar Chang'e-nya bakal ditaruh di gold lane. Benar. Vale kah? Vale pilihan yang lumayan bagus ya, kita lihat Vale. Cukup oke kali ini, tapi aku agak sedikit bingung dengan gerakan Yuzhong sih. Yuzhongnya kalau misalnya dia aku masuk. Aku suka banget Cyclops sih kalau di pick di sekarang. Iya, dengan untuk Furious Dive dan segala macam. Tapi sebenarnya Cecilian juga gak jelek kalau menurut aku. Cecilian gak jelek, tapi berarti ngasih tau kalau si Morph gak terlalu punya banyak hero cover, tapi hero damage besarnya banyak gitu. Input damage-nya bener-bener gede banget. Tapi di sini bisa antara dua opsi gitu. Bisa juga si... Cecilian yang ditaruh di gold lane, bisa juga seorang karena menurut aku sama-sama worth it. Ini glue ya benar. Dan tapi balik lagi glue-nya bakal bingung banget sih di game ini. Mengincar siapa? Bukan, dia mau buka ultinya kapan? Soalnya ada Yuzhong yang kalau kena ultinya glue stack-nya langsung penuh. Iya. Yeah. Terus ada Xborg yang ultinya bisa langsung habis juga kena Xborg. Ini bingung banget sih. Ini benar-benar enggak ketebak sih game-nya. Cuman aku lebih suka draft-nya dari MBR. Jujur aja. Karena unik banget di sini ya. Benar, unik banget. Mereka kayaknya coba manfaatin banget meta yang udah mereka pelajarin sih. Wah, kita bakal lihat langsung saja ya di dalam Rain of Dawn apa yang bakal terjadi kali ini. Antara Morph Akasa melawan MBR Dolphin. Buat kalian semua jangan lupa untuk langsung taruh hashtagnya kali ini Mighty Morph dan juga MBR WoW di live chatnya kita semua. Karena ini adalah best of three series, ini adalah play-in terakhir. Play-in terakhir kali ini untuk menentukan siapa satu tim yang akan bergerak ke babak selanjutnya. Tapi welcome to Mobile Legends, here we go, Land of Dawn. Wow, ini landingnya di atas akan lumayan berat sih karena Xborg gabung sama Grok. Dan ini pressure-nya benar-benar kuat banget sih. Mau gak mau kayaknya glue-nya harus ngalah deh. Tapi nah, Yuzhong sebagai hyper di patch yang sekarang gitu. Apakah... Ini unik. Menurut aku pick yang lumayan bagus karena dia melawan hero-hero seperti ini, tapi... beresiko. Karena sekarang kalau menurut aku Yuzhong, Yuzhong kuat tapi enggak yang sampai segitunya juga enggak sih? Benar, tapi balik lagi karena mungkin di sini MBR PD aja karena dia melawan Glue, melawan Yishanshin gitu. Hero-hero lembek yang bisa di-burst sangat cepat gitu oleh Yuzhong. Iya, betul sekali. Tapi kita lihat kali ini dari Jal sudah langsung dapetin karena purple. Ini yang dari agresif justru ya teman-teman ini juga ya? MBR, benar. Karena Grok-nya bergabung sama Xborg gak sih? Terlalu kuat kayaknya. Belum bisa di-stop untuk sekarang. Oke, dan kalau kita ngomongin stopin,
dari seorang Krook juga bakal bermain tabrak terus gitu loh, deketin ke arah tembok, deketin ke arah teman-teman dari Morph sendiri gitu kan ya. Nih, Nigel atau Jill katanya benar-benar dibikin kesulitan banget sih oleh Xbox-nya. Iya, betul sekali. Wah, ini early game. Ini sebenarnya aku masih agak sedikit shock dengan draft yang dimiliki sama teman-teman dari MBR sih, karena memang unik, terlalu unik dan terlalu tebel sih kalau menurut aku. Out of the box banget ya. Iya, betul banget. Dan ini bakal ngebuat teman-teman dari sisinya Morph harus punya penetration damage yang cukup tinggi, entah itu physical, entah itu magical gitu kan. Benar. Tapi ini bahaya banget gak sih untuk teman-teman MBR melihat era-eranya Morph, karena menurut aku PR Yuzhong-nya terlalu banyak sih. Ada Yi Sun Sin yang harus dia kejar, ada Chang'e yang harus dia kejar, yang sedangkan mereka tuh pakai punya dash atau punya kemampuan escape yang lumayan tinggi, karena Chang'e-nya udah punya flicker juga gitu. Tapi lihat sisi atas kali ini, Jill belum dikasih level 4 sama sekali, masih diganggu dengan kehadiran dari Nalviar, ada juga Tal yang sangat-sangat annoying. Dan kali ini Yichel di arah tengah ya, di sini masih mencoba untuk mengincar ke arah atas, tapi udah ada kehadiran dari seorang Azumi juga. Sedangkan Angie berhadapan dengan seorang Bill, dia yang menangin laning-nya, tapi levelnya tuh HP-nya masih cukup ini ya. Seimbang ya. Iya. Tapi ada hal yang unik yang di sini yang aku lihat, Vela. Pertama kali aku ngelihat Baratz-nya itu ditaruh di bot lane. Iya. Biasa dia di HP lane ya. Iya, aku setuju. Ya, tapi kita lihat lagi kali ini udah dibuka juga backpiece dari seorang Cincau, masih mengincar Yichel. Kali dia mencoba untuk melakukan Black Flame Dragon, ngunci ke arah seorang Azumi, dan Azumi berhasil di take down. Kali ini satu poin pertama didapatkan oleh MBR Delphin. Nah, ini dia yang aku bilang, Yuzhong tuh benar-benar sangat enak banget sih untuk ngelawan Yu. Kita ngeliat sendiri Yu-nya tuh langsung habis, tapi balik lagi saat Yuzhong yang nggak punya ulti, teman-teman dari MBR tuh kayaknya akan kesulitan. Tapi wow, kita lihat lagi kali ini turtle-nya masih bisa diamankan sama teman-teman dari Morph setelah tadi sudah di-engage terlebih dahulu sama teman-teman dari sisinya MBR. Ini teman-teman dari Morph benar-benar tahu tugasnya ngapain sih. Mereka tahu Yuzhong-nya nggak punya ulti, mereka tahu nggak ada lagi yang Hera yang bisa ngejar mereka. Jadi Cecilia sama Chang'e-nya benar-benar free, dan Jill di situ ngambil. Pede banget kali ini dari seorang Azumi, masuk lagi dengan ada bad piece dan juga bad impact. Tapi lihat sebelah sana, Cincau berhasil dapetin ke arah Yichel, dan ternyata purple buff-nya terreset, saudara-saudara, bad piece-nya. Tapi masih ada split kali ini. Now di bawah kara tara, tapi Nalviera masih bisa untuk selamat dan pulang. Oh, dan Molten Shocker-nya? Oh, tidak, masih bisa selamat. Oke. Okay. Ini benar-benar kedua tim mainnya agresif banget ya. Benar-benar kayak kita nggak dikasih nafas gitu. Mereka benar-benar atas bawah mid itu benar-benar saling tukar serangan gitu. Iya, betul sekali ya. Dan sekarang Baratz-nya ditukar aja landing-nya melawan ini. Tapi Cincau-nya masih bisa untuk pulang, masih diselamatkan dengan kehadiran dari seorang Popo Kupa. Tapi melihat sebelah sana, masih ada bad piece yang dibuka sama seorang Cincau. Masih ada regen yang terjadi, dan Ana dan Kal dipaksa untuk pulang lagi-lagi. Iya, wow, dan ternyata di sana Cincau masih bisa selamat gitu, belum cukup. Tapi di sini kedua tim benar-benar bermain agresif ya. Ini yang kita prediksi sih antara MBR dan ternyata wow, di sana Azumi berhasil di pick off oleh Yichel. Iya. Tanpa Yichel menggunakan ultinya. Oke, kali ini 3-1 dan MBR masih mengungguli dari pergerakan yang mereka lakukan, tapi split dilakukan kali ini sama seorang Nao. Ngincir karena seorang Angie dan akhirnya ditukar ya. Kali ini S-Box-nya bakal ketemu sama seorang Chang'e, sedangkan Angie yang bakal ketemu sama seorang Nao nih. Benar. Dan di sini Jail masih mencoba untuk mempick off Angie, tapi Angie terlalu tebal sepertinya. Agak sedikit susah sih untuk di takedown kalau misalnya hero-nya seperti itu. Tapi Cincau sudah menyelesaikan Clock of Destiny. Masih ada Sanguine Cloud, Paul-nya terkena bad piece dan bad impact sekaligus. Untuk masih di Cyclone Eye, jadi masih bisa untuk sedikit mundur. Tapi Turtle-nya bakal coba untuk di set up sama teman-teman dari Morph Akasa. Benar, di sini Morph melakukan yang zoning yang lumayan bagus sih. Mereka benar-benar mukulin bareng, mereka benar-benar nge-speed. Bahkan Chang'e, Bill yang dari lane bawah pun udah sampai di lane turtle sebelum X-Borg-nya datang. Iya. Jadi sekarang juga kalau kita lihat gold-nya sebenarnya perbedaannya justru masih lebih diungguli sama teman-teman dari Morph. Padahal kita ngomongin masalah teamfight-nya masih dimenangin nih sama teman-teman dari MBR sendiri gitu. Karena dari tadi mereka bisa dapetin gold-nya, tapi dari Tornado Swap berhasil di-cancel kali ini. Masih ada Black Flame Dragon. Malah ada cicak terbang kali ini yang maju ke depan dengan ada Dragon Tail. Berhasil dapetin karena seorang Nigel. Dan Nao cukup sekali kali ini akan dimakan juga dari seorang Nao. Masih ada Slash kali ini, dan Nao-nya pun bisa jadi makanan kedua untuk teman-teman dari sisinya MBR Delphin. Wow, Jail di sini harus berhati-hati banget sih. Saat Black Dragon Form-nya udah di-pop up, Jail harus benar-benar bermain agak safety menurut aku. Atau bahkan mungkin Jail nggak boleh muncul duluan sebelum Black Dragon Form-nya habis gitu atau keluar. Betul.
Dan kalau kita lihat juga dari tadi perangan yang dilakukan sama MBR Delphin, mereka tuh bener-bener berfokus gitu loh untuk dapetin hero-hero yang spesial kayak si orang Najil gitu. Najil dua kali loh jadi inceran utama, walaupun tadi yang pertama gak dapet, tapi yang kedua at least bisa di shutdown. Which is not good gitu kan, kalau misalnya sampai mereka bisa di pick off terus-terusan seperti itu. Iya benar, ini berbahaya banget sih. Tapi di sini mungkin positifnya adalah walaupun skornya lumayan berbeda jauh yaitu 5-1, tapi network yang diberikan ternyata tidak terlalu berdampak besar gitu. Hanya berbeda 1000 dari sini. Tapi kita sudah sana Nalviera terkena meteor shower, tapi itu dia nyebelinnya dari seorang Xbox ya. Nah ini damage-nya bisa banyak banget. Apalagi tiba-tiba sesakit itu gitu, damage-nya juga nggak bisa untuk kayak kita underestimate. Dan Bad Fish kali ini dibuka, masih ada Sanguine Claw. Untungnya kali ini masih mencoba untuk mundur, tapi Ical coba Black Dragon Form maju ke arah depan, tapi setupnya jadi agak sedikit kurang bagus karena Black Dragon Form-nya tidak bisa ngunci siapapun. Terlalu maksa ya, udah terlalu. Ini yang bahaya nih habis ini. Karena saat teman-teman dari Mortau, teman-teman dari MBR nggak punya Black Dragon Form, ini pasti Turtle-nya langsung dipaksa perang untuk teman-teman Mort. Mereka pengen banget dapetin objektif lain selagi. Kalah war kadang-kadang cuma gara-gara mereka nggak ready untuk fight. Benar, karena balik lagi hero-heronya Morph ini banyak banget yang harus jadi target utama sih. Ada Chang'e, ada Cecilion yang punya output damage besar sama, tapi memang susah dikejar gitu karena punya range yang sangat jauh. Sedangkan balik lagi dari teman-teman MBR yang bisa ngejar itu ke depan cuman Grok sama Yuzhong-nya aja. Iya, betul banget. Dan kali ini dari seorang Cincau. Cincau sudah menyelesaikan, dia punya Lightning Trakean. Jadi dua item core dari seorang Cecil itu jadi sama dia. Tapi Azumi, jangan sampai ya kick off lagi sama seorang Tal. Karena dari tadi Tal itu bermain dengan sangat agresif banget. Lihat Black Form, Dragon Form dibuka lagi. Ical, udah buka kayak gini gak ngincer karena siapa-siapa, udah sayang banget sih. Bener. Ini Wild Charge-nya dibuka karena tiga, tapi Tal-nya malah bisa di-shutdown sama seorang Yisanshin. Walaupun dari seorang Cincau dan juga Azumi berhasil di-take-down, tapi JLKT kali ini restless-nya tidak ada sama sekali. Masih ada Mountain Shocker, tidak bisa menyelamat karena tiga pemain dari sisi yang Mort berhasil di-take dan bahkan empat sepertinya Detonus welcome. Masih ada seorang Nao dengan speed-speed-nya kali ini, tapi Bill masih bisa dibahkan sama seorang Ical. Wow, Naviera masih bisa selamat di perang itu. Wah, ini benar-benar dari MBR nunjukin banget. Mereka tetap selagi Black Dragon Form-nya masih belum habis efeknya, mereka benar-benar mau maksimalin itu. Split lagi dari seorang Nao kali ini mencoba untuk mengincar karena Ical, dan juga ini agak sedikit susah. Ical-nya kali ini yang dimakan, masih mencoba untuk drag-drag ke arah belakang. Tapi dari seorang Nao udah punya backup dari teman-teman Morph Akasa lagi. Wow, ini di sini Yuzhong-nya udah mulai membalikan keadaan ya, banget berbahaya banget gitu. Betul. Yuzhong-nya sih ya, aku agak kaget karena aku gak berpikir kalau misalnya Yuzhong-nya tuh bisa seagresif itu mengincar ke arah belakang. Walaupun tadi aku udah berpikir, oh ini kayaknya udah mereka kalau misalnya war sekarang udah gak gitu bagus. Gara-gara mereka udah buka Black Dragon Form-nya dari mungkin, awal. Mungkin gara-gara calling Tal yang tiba-tiba bagus banget gak sih? Tal langsung ngebuka open-nya, trust banget masuk berbarengan. Apalagi teman-teman yang lain juga, Naviera dan dari Baratnya, dari NG udah siap untuk nge-follow up. Sehingga Morph ternyata yang tadinya mikir tanpa Black Dragon MBR-nya nggak bisa perang, ternyata langsung dikagetkan dengan pick off yang sangat penting gitu. Betul. Dan kali ini sudah ada Lord yang datang di dalam Land of Dawn, dan Morph sendiri mencoba untuk melakukan setup ke arah sana, tapi agak sedikit kurang bisa karena kalau kita lihat dari gold-nya pun berbeda 2000 kali ini di lead sama teman-teman dari sisinya MBR, walaupun tidak terlalu jauh ya ternyata. Benar, ya. Masih belum terlalu signifikan ya, tapi bahaya nih, makin late game Cecilion-nya bakal makin nyusahin banget. Ditambah dia punya Yisanshin gak sih, yang sebenarnya kalau kita ngomongin late game tuh harusnya bisa jadi power yang cukup. Dan jangan lupa ada Chang'e juga dengan Meteor Shower-nya. Jadi kalau kita ngomongin late game, secara hero, basic hero-nya aja tanpa melihat team fight dan segala macam ya, harusnya dari sisi Morph yang punya kemampuan ya. Benar, harusnya lebih nyaman di daerah Morph ya. Tapi saat fight-nya, nah seperti ini Black Dragon Form-nya kalau udah masuk ke belakang. Ngincer karena backline kali ini, Ical bakalkah mampu untuk mendapatkan karena seorang Cincau malah ter-shutdown dengan kehadiran Meteor Shower dari seorang Bill. Malah sedikit malah petapa kan, tapi lihat sebelah sana dari Tornas Welcome sudah dibuka. Sanguine Claw juga mencoba untuk ngincer karena belakang, tapi Jel kali ini menggunakan Traces mundur karena belakang dan mencoba untuk menahan damage yang diberikan sama teman-teman dari sisinya MBR. Tapi Angie berhasil dihilangkan juga dari Land of Dawn, dan Tal dari Pak Kult sedikit mundur, masih ada Meteor Shower kali ini mencoba untuk mengunci, tapi Grok-nya masih terlalu tebal. Tapi jangan lupa di daerah bawah, Xbox-nya Naviera masih coba ingin mendapatkan split, coba mendapatkan inhibitor punya Morph. Iya, dan Nao kali ini berfokus untuk membersihin ke arah minionnya terlebih dahulu, dan dari seorang Naviera dipukul mundur kali ini, dipukul sejauh mungkin. Benar, tapi tadi Vela,
damage apa itu yang bisa menghilangkan Yuzhong-nya cepat banget. Itu gara-gara satu kali sangguin kalau ditepuk langsung dengan bad fist dari seorang ini ditambah ya, meter shower ya. Jadi kayak yeah, teman-teman Mort benar-benar langsung all in ke Incel saat dia turun ya, saat debuffnya habis. Dan itu benar-benar enggak sampai 3 detik, itu cuma 1 2 detik dan langsung hilang itu. Iya. Mungkin dari jadi Incel pun kaget sih pasti. Kalau enggak ada itu kayaknya benar-benar sih itu 3 hero sekaligus. Dari sisinya ini harus bisa ngebikin karena class of Duran sih. Menurut aku, tapi MBR Nalviera kali ini, sanggup kalau aja masih bisa tadi gocek sedikit. Kalau kita melihat item progress dari sisinya MBR, kita melihat di sini dari sisinya Ical, harusnya Ical damage-nya udah sangat sakit ya. Benar-benar, tapi balik lagi di sini benar-benar menyulit. Dia udah punya Bloodlust X, dia udah punya Blade of Despair, lagi gerak ke arah Endless kah? Tapi kalau kita lihat Azumi masih bisa untuk sedikit mundur. Dan masih bisa menyelamatin diri, sedangkan Enji digerobotin dua kayak gitu, hilang sih. Nih benar-benar membahayakan. Ini sih yang kita bahas tadi, kayak saat di late game benar-benar Morph harusnya lebih diuntungkan gitu, diunggulkan karena mereka punya Cecilion, Yi Sanxin dan juga Chang di sana, sedangkan di MBR hanya punya Yuzhong, dan Yuzhong pun hanya bisa saat Black Dragon form gitu. Tapi lihat lagi sebelah sana, turret berhasil didapatkan, tapi lihat dari sana Sanguine Claw-nya sakit banget. Nalviera satu kali bad fist kali ini, mau kabur ke arah mana, immortality-nya pecah pun langsung kali ditepuk tanganin. Tapi dijagain, mencoba untuk ditabain sama seorang Thal, tapi Thal yang terkena split kali ini masih di meteor showerin juga. Masih mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi lihat di bite the Koopa, ditembak lagi dengan ada flood blood yang cantik Black dari seorang. Black di pop up dan wah sangat sayangkan banget. Gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia berfokus tuh dapetin farming ke arah belakang aja, tapi lihat sebelah sana Angie langsung coba untuk datang gangguin dengan dia punya obiganya, coba dikumpulin stacknya. Sedangkan kalau kita lihat sebelah sana meteor shower dan lordnya masih bisa terus disecure sama teman-teman dari map Akasa. Wow, ini udah akan sangat sulit sih untuk teman-teman MBR untuk di game yang kali ini, kecuali mereka benar-benar nunggu momentum yang bagus karena mereka masih punya Kagura sebenarnya. Cuman dari tadi tuh Kaguranya belum dapat momen untuk nge-burst hero-hero backline-nya Morph Team. Morph Akasa. Okay, sedangkan kalau kita lihat Cincau, dia udah punya Clock of Destiny, Lightning Trunkion, dia udah punya Necklace of Durance, dia udah punya Divine Glaive, tinggal satu lagi, Holy Crystal. Kalau itu semua udah ada, satu kali tepuk kan itu udah cukup bahaya banget. Walaupun kalau kita lihat ya, hero-hero yang dimiliki sama teman-teman MBR itu cukup tebel. Xbox, Grok, tapi Barats. Dengan stack-nya Cecilion, berubah jadi kerupuk yang tebel. Betul. Tapi lihat sebelah sana Thal masih mencoba untuk mempertahankan diri. Tapi disana ada Angie dari belakang. Dan kayaknya ini bahaya banget. Bad Fist-nya udah mulai sakit banget dari seorang Cincau. Tapi Ical berhasil dapetin karena seorang Jal kali ini. Black Throne Dragon dibuka. Mencoba untuk mengunci karena teman-teman dari sisi yang Morph Akasa. Tapi lihat dari sisinya sakit seorang banget. Barat tidak memiliki Big Guy. Malah berhasil diberstor dengan adanya Meteor Shower dari seorang Chang'e. Ini dari MBR. Dari Morph benar-benar harus dijaga banget sih Cecilion-nya. Sekarang core-nya udah ganti nih, udah bukan Jal lagi. Udah jadi Cincau. Cincau kali ini ya. Tapi lihat sebelah sana Buang Chop dibuka lagi. Thal-nya terkena split. Dan lihat sebelah sana Meteor Shower dibuka lagi. Immortality. Bad Fist, here we go. Cecilion's game, 15 menit. Masih ada Bad Fist sekali lagi, ternyata tidak kena sama sekali. Dipaksa lagi untuk sedikit mundur. Dan lihat turret di arah bawah berhasil didapatkan Inhibitor 2 langsung oleh Morph Akasa. Wow, ini Cecilion dan Chang'e-nya benar-benar menyulitkan banget ya untuk teman-teman dari MBR. Benar-benar dari tadi Cecilion-nya udah enggak satu lagi sih. Dia harus buang Necklace of Durance-nya, ganti lagi item lain lagi. Benar-benar. Blood Wings, Holy Crystal itu must have sih kalau menurut aku. Tapi kalau Necklace of Durance-nya enggak ada, akan sangat menyulitkan sih karena untuk Yuzhong ya mungkin di kontra. Dan sini kita bisa ngelihat progress itemnya dari Cecilion antara ke arah Blood Wings, Holy Crystal atau Respect ke lawan bikin Winter Trunkion. Bisa Holy Crystal juga sih. Karena kalau menurut aku kalau bisa udah di late game, Cecilion udah enggak butuh Necklace of Durance karena Yuzhong-nya bakal satu kali tepuk bisa hilang. Benar. Kayak yang kita lihat tadi Yuzhong-nya sekali buka ulti bukannya turun malah langsung kabur. Iya. Yuzhong-nya langsung belok takut. Waduh, sakit banget. Jadi kalau misalnya Cincau-nya udah bisa dapetin Holy Crystal,
Nex bisa ganti Bloodwings so much better sih, karena dia harus ada tebelan dikit kan. Winter Tranquil juga bagus optionnya gitu kan. Ini Cincau di game ini udah tinggal semangat aja nge-spam skill satunya. Semangat ya. Yang penting semangat aja dia. Apakah tinggal dia langsung buka Enchanted Talisman justru? Oh bisa jadi. Oh ternyata dia mengamankan Holy Crystal dari Cincau. Wah ini berarti damage-nya udah full banget. Full. Ini Cincau bener-bener semangat banget, berarti kalau perang udah tinggal nge-spam skill tepuk satunya. Tepuk tangan aja ya. Iya tinggal tepuk tangan udah sakit banget. Betul sekali, tapi lihat sebesarnya by item Kupa. Diarahkan kasar seorang Tal kali ini dari sisinya MBR sendiri. Mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Bermain agak sabar di sini Morp, menurunkan temponya sedikit karena akan ada Lord. Iya. 40 detik lagi. Masih. Dan di sini wah kejepit pokoknya. Azumnya terkurung di dalam tapi masih ada Mountain Shocker yang dibuka. Masih ada break. Split dibuka kali ini sama seorang Nao, mengincar karena Nao Viera sepertinya. Dan sepertinya Sang Winklaw-nya berhasil mengenakai ke arah seorang Tal-Tal-nya ditepok. Tapi lihat Blackthorn Dragon mengincar ke arah seorang Bill. Billnya hilang dari Land of Dawn, tapi lihat dari sisinya seorang Cincau. Oh my God. Dapetin satu poin terhadap seorang Tal sendiri. Sedangkan Nao dipaksa untuk sedikit pulang. Triple kill berhasil didapatkan dan Ical kali ini bakal dapetin Maniac ya sepertinya. Karena berhasil dapetin ke arah seorang Nao-nya. Oh my God, wipe out kah? Harusnya wipe out segala kayak gini. Oh kan gak dikejar, gak bisa dikejar ternyata bisa cukup dikejar, jauh ya, tapi turretnya berakhir hilang satu persatu. Wow ini bahaya banget, ini momentum banget untuk MBR membalikan keadaan. MBR tapi ingin mengamankan daerah Lord atau lebih memilih, ternyata mereka lebih mengamankan daerah Lord sambil membuat landingnya, memperbaiki landingnya mereka ya. Betul, karena menurut aku ya Cincau tuh terlalu tipis kalau kayak gini. Maka aku bilang tadi kayak prefer ke arah Bloodwings atau apa, yang penting dia punya tambahan darah, karena menurut aku jadinya tipis sekali dengan adanya seorang Cecilion seperti itu gitu. Benar, atau Winter Tranquil ya untuk iya, Winter B juga bagus. Atau kalau mau lebih respect lagi sebenarnya Immortal nggak sih? Betul. Karena di sini menurut aku damage Cecilion udah cukup dari stack-nya. Dia perlu lebih respect ke hero-heronya MBR, karena kayak tadi kalau perangnya kepancing dan posisinya salah, Ical tuh sekalinya masuk tuh bisa langsung ngacak-ngacak teman-teman dari Morp gitu. Betul sekali. Tapi tadi dari Ical bagus banget, dia langsung dia ngelihat Chang'e-nya udah ngebuang flickernya, itu dia langsung Black Dragon Form dan langsung ngejar Chang'e-nya. Iya. Jadi kali ini sekarang udah mainin pergerakan aja, mereka bisa dapetin ke arah apa. Tapi Cincau yang dapetin ke arah purple-nya, dia memang dibutuhin banget untuk seorang Cecilion sendiri biar bisa lebih nge-spam skill-nya. Karena Lord-nya kayak gini, kebiasaan ya. Dapetin Lord bukan concern dari seorang Morp sekarang. Benar, dapetin Lord bukan jadi concern. Iya, soalnya mereka kalau ngomongin nge-clear-nya cepet banget. Ada benar. Ada Chang'e, tapi balik lagi, Lord penting mungkin untuk tempo game-nya sih. Betul. Jadi di sini MBR masih lebih dapat. Wah, di sini Cincau. Cincau-nya terkurung, tapi masih ada bad piece-nya untungnya. Hampir aja Cincau-nya. Jadi movement speed-nya cukup cepat kali ini, tapi sayangnya malah Lord-nya tidak bisa di-clear dengan cukup cepat. Karena memang di sini harus biasanya dua skill ini dibuka bersamaan ya. Benar. Mungkin di sini teman-teman MBR lebih bermain sabar ya, Pak. Karena sangat berbahaya gitu untuk nabrak Cecilion dan Chang'e di late game yang seperti ini. Betul. Apalagi kita nggak boleh juga under respect sama glue. Betul. Ada glue di sana yang menyulitkan untuk teman-teman yang biar lihat gerakannya langsung pecah. Nao langsung tabrakin ke arah depan, kali ini belum ada speed yang dibuka, masih grab aja coba untuk nge-pick off dan lihat semua minionnya masih bisa ditahan. Lebih memilih reset aja, lebih memilih sabar karena membahayakan banget nggak sih damage Cecilion-nya. Lihat dua kali tepuk aja Villager Armor-nya hilang dari export. Betul. Villager Armor cepat banget untuk hilang sih. Oke, 20 menit sudah berlalu kali ini. Ingat, siapapun yang tersiapkan kali ini, respawn time-nya bakal ada di atas 70 detik. Benar, tapi di game ini aku berharap banget Ana dengan Kakuranya belum mendapatkan momentumnya. Dia belum coba kayak ngambus terus tiba-tiba ngagetin nge-pick off 1-2 aero pemain backline-nya dari Morp gitu. Kalau bisa itu udah ada mungkin jauh lebih baik ya. Walaupun di game ini dia bermain dengan posisi yang sangat bagus karena terbukti dia tidak terpick off sama sekali dan masih bisa mendapatkan kill gitu. Iya, tapi kita bisa lihat juga di sini dari sisinya MBR. Kalau kita ngomongin gold sekarang udah enggak terlalu penting sih kalau. Benar, karena semua tim menurut aku udah hampir menyelesaikan progress itemnya ya. Mereka sekarang udah lebih ke harus bermain hati-hati sih di sini karena di atas 20 menit ini sekali mati paling cepat 70 detik Pela. Wah. Itu paling cepat ya? Itu paling cepat. Nah, kalau misalnya udah paling cepat aja segitu gimana nantinya gitu kan? Karena benar. Menurut aku dia bakal jadi tempat yang cukup berat juga karena kalau kita lihat secara item
dan juga Hiro, sebenarnya Ical doang yang bisa ngunci karena teman-teman dari sisinya Morp nantinya di dalam back line. Atau ternyata Kaguranya dapat momen dia bisa masuk ke backline. Itu yang aku harapin sebenarnya dari Ana untuk sekarang. Tapi balik lagi, kalau misalkan terlalu greedy MBR, underestimate damage-nya Cecilion juga build dengan canggihnya, itu bahkan bahaya banget sih. Apalagi ada Yisan Shin juga sebenarnya. Dan position dari seorang Cincau bakal penting banget untuk di game kali ini. Karena Cincau lah yang bisa ngasih damage late game yang benar-benar super sakit banget. Bill bisa nge-backup dari sisi belakang, tapi main concern mereka pasti ada di Cincau. Benar, karena Cincau tuh sekarang monster udah banget. Apalagi mereka ngeliat Cincau tanpa adanya defensive item. Iya, kalau kita lihat itemnya ada perubahan item kan dilakukan sama-sama Cincau. Karena menurut aku dia butuh banget perubahan item. Defensive itu ada harus satu-satu gitu loh. Entah itu Queen Wing, entah itu Immortal, entah itu ada Winter Tranquian. Dia harus merubah sih. Menurut aku dia harus merubah. Dan bentar lagi Lord, 10 detik lagi teman-teman dari Morp sudah mulai agresif. Ingin mengamankan daerah Lordnya. Morp benar-benar gak mau ke kontes lagi. Oh, dia buang sepatunya, dia ganti yang lain. Dia ganti Winter dengan buang sepatu. Sebenarnya menurut aku sepatunya juga penting sih. Benar, karena dia perlu bergerak agak lebih cepat. Iya. Dan aku dan di sini ternyata Bio bisa di solo kill kah? Tidak, masih ada Winter dengan Winter sangat baik kali ini dibuka. Tapi di sana Talnya bakal langsung menggunakan Wild Charge-nya, Concentration-nya. Connect. Tapi kita lihat lagi dari Icel-nya. Icel-nya darahnya. Icel-nya benar-benar kesakitan banget dengan damage yang diberikan sama seorang Cincau. Kali ini Cincau mencoba untuk melakukan setup dengan ada Bad Fist-nya. Tapi lihat di sisi depan, Mega Kill berhasil didapatkan sama seorang Ana. Dia gak mencatat seorang Bill kali ini. Dan di sisinya MBR dipaksa untuk sedikit setup ulang lagi dan bergerak ke arah Lord sepertinya. Ini dia Ana yang ngejawab banget ke harapan aku ke Ana sih. Dia benar-benar bisa ngambus saat teman-temannya perang. Dia nunggu dan dia bisa dapetin hero backline-nya. Tapi bisa kita lihat Icel sekali masuk damage dari Cincau dan teman-teman Morp. Oh, tapi NG-nya kali ini bakal coba untuk didapatkan sama seorang Morp. Tapi lihat di sebelah sana, Lordnya bakal coba untuk di-reset terlebih dahulu. Sedangkan Nao-nya berada di sisi paling depan menjadi TB yang paling sakit kali ini. Paling sabar banget. Dan wave minion-nya bisa jadi salah satu konser penting juga. Karena Morp harus bisa jaga posisi mereka. Jangan sampai... Benar, tapi di sini Icel gak apa-apa. Dragon Form-nya, siapakah yang menjadi incarannya? Siapakah yang bakal coba untuk dimakan? Tapi terlihat nggak ada setup yang benar-benar bisa didapetin. Dia langsung maksa untuk mundur. Mereka pengen dapetin ke arah Lord lagi. Sedangkan Cincau mulai mengumpulkan lagi stack-nya demi sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tapi lihat sebelah sana. Lord-nya dipaksa lagi untuk reset. Tapi Nalviera masih bersikuku di depan Lord sepertinya. Wow. Di sini, tapi dari landing dari MBR sangat membahayakan juga ya, minionnya udah mulai ke-push nih. Oke, tapi Lotte akhirnya di-reset kali ini sama teman-teman dari Morp sendiri. Dan Bill sudah respawn di sini. Iya, Bill juga sudah respawn, jadi mereka harus bisa untuk... Ini wave management sih, ini balik lagi ke wave management. Tapi benar. Bill ganti item dengan ada Genius One. Bill merasa dia memerlukan damage input yang lebih besar lagi ya. Betul. Apalagi dia punya Cecilion di sana yang bisa ngebantu banget damage-nya lagi. Oke, tapi kita lihat kali ini ada seorang Cincau yang benar-benar sekarang jaga banget. Jalannya terlalu slow sih sekarang. Bener. Agak harus lebih berhati-hati lebih sih, walaupun dia punya flicker ya. Oh, ada satu item baru yang bisa nambahin movement speed, tapi dapetin magic lifesteal, dan juga bisa ngasih tambahan magic point. Aku lupa nama itemnya. Ada item baru, harganya nggak gitu mahal. Apa tuh, Vela? Aku juga ini. Tapi di sini balik lagi dari teman-teman MBR, mereka masih berusaha manajemen untuk wave equilibrium-nya aja ya. Mereka masih untuk nge-saver, tapi di sini Alviera harus lebih hati-hati, berbahaya, immortalnya tidak boleh pecah. Iya, Shadow Twin Blades, dapetin 70 magic power, 15% magic skill. Tapi itu untuk, setahu aku, untuk yang right click hero, bukan untuk spammer. Untuk kayak Gusion atau Karina, itu kepake, ya? itu bagus. Cuman untuk beberapa case Cecilion dan Chaka, mereka lebih perlu magic power yang besar sih. Kalau gitu dia udah harus balik lagi sih. Mungkin kalau misalnya mereka mau Enchanted Talisman, tapi menurut aku di Kagurannya sudah ngamak Bloodwings di sini. Bloodwings. Itu item yang aku harapkan ada justru balik dari seorang Cecilion ya. Cuman Winter mungkin sangat dibutuhkan sih untuk Cecilion di sini. Iya, yes, tapi kita lihat kali ini Lordnya bakal coba untuk dikontes lagi. Lihat Cincau mencoba untuk menjaga posisi. Di-reset Lordnya. Icel Winter karena dari seorang Cincau yang masih mencoba untuk melakukan menyelamatkan diri. Tapi masih ada Winter. Lihat di sebelah sana dari seorang Cincau berhasil di take down. Dan bakal coba untuk dilanjutin lagi warnya kali ini. NG
dipaksa untuk sedikit mundur, tapi masih ada Mountain Shocker mencoba untuk mengetahui posisi-posisi dari sisinya MBR. 70 detik tanpa adanya cincau, ini berasa banget sih untuk Morph, ini benar-benar bahaya banget. Dan ini yang mungkin kayak Vela prediksi, tanpa adanya boots itu akan lebih berbahaya untuk cincau sebenarnya, karena dia nggak punya movement speed yang tinggi saat dikejar oleh Black Dragon Form. Betul banget. Dan ini jadi agak sedikit berat. Mungkin Azumi bisa bikin ke arah konsil kali ya. Ganti ke arah konsil sekarang. Udah bisa ke konsil. Cuman PR-nya adalah saat dikejar Black Dragon Form, saat udah mendekat konsil nggak bakalan efek. Efeknya mungkin langsung hilang. Gak menurut speed-nya ya? Menurut aku sih lebih ke kalau cincau, aku sih berharap cincau lebih percaya sama mekaniknya dia ya. Dia beli immortal terus misalkan emang dikejar, dia langsung beli Winter Clan Keon saat immortalnya pecah. Oke. Okay. Langsung jual item pakai lagi gitu. Benar. Iya. Well, tapi kita lihat kali ini ternyata dari sisinya MBR pun enggak ada yang bisa untuk bergerak ke arah laut. Padahal aku pikir tadi tanpa dia cincau, mereka mau mencoba ya. Iya, mereka bisa mencoba ke arah sana, tapi ternyata enggak ada cincau pun mereka dipaksa untuk mundur dan benar, balik-balik. Kita lihat well, charge-nya dibuka, talnya tidak mengenai siapapun. Tapi Fleet Picker sudah digunakan oleh Bill. Di sini tapi sudah mulai dicolek-colek lah. Mungkin tadi mereka lebih memilih untuk memberesin minion equilibrium-nya dulu. Karena mungkin mereka takut juga bisa di-split sama teman-teman dari Mort. Iya. Tapi di sini kayaknya teman-teman dari MBR mau mencoba mencari perang. Bill, Meteor Shower sudah di-pop up, sudah dikeluarkan. Dan sekitar 13 detik sebelum masuk lagi Meteor Shower yang kedua. Dari sini Black Dragon Form dan wow, Barasi dari belakang. Cincau apakah menjadi target gel-nya berikutnya? Gel-nya kali ini jadi target dari seorang Ical sendiri. Tapi Bill berhasil di-shutdown. Tapi lihat sebelah sana, masih ada gel KT yang masih mencoba untuk mencari posisinya. Sedangkan Cincau juga membuka Sanguine Claw, Bad Fist, tapi Cincau di sana masih free. Berhasil dapetin satu immortality yang pecah. Talnya berhasil mundur, tapi Ical-nya kali ini tidak oh bisa bertahan ke Isel diri dan bisa dapetin satu poin kill. Kan ternyata Ical oh jadi tabrak, dikejar dengan Traceless dari seorang Yi Sanxin atau JLKT. Wah, masih pertukaran yang cukup menguntungkan ya untuk MBR, karena berhasil pick off dua hero dari teman-teman Morph Team. Iya. Tapi di situ Cincau benar-benar bahaya banget, dikasih free banget nih spam di sana. Oke. Dan di sini bisa kita lihat Lord sudah mulai dicolek-colek aja sama teman-teman dari Morph. Masih coba ngelihat-lihat aja, ngelirik-lirik karena berbahaya, masih 4 lawan 3. Oke, tapi 29 menit kali ini sudah masuk. Wow. Dan ini baru game pertama dari Best of 3 series. Dan perangnya makin intens, Vela. Kedua tim masih semangat, enggak ada yang ini, mereka benar-benar pengen banget menangin game yang pertama ini. Betul. Betul banget. Huhu, tapi Thunder Bell kali ini bisa sama Azumi, item yang biasa memang dipakai sama seorang Popol. Di late game, menurut aku Popolnya perlu ganti ke item core aja gak sih? Bener, tambahan damage, tapi gak ada yang TB-in, Nao ya? Nao iya, disini. Karena Popol Kupa pun gak bisa nebein dan gak bisa ngejaga di game ini. Jadi better dia coba bikin DAS atau si Albert untuk nge-pop up damage lebih besar buat tim si Albert sih kepake banget sih. Cincaunya lepasin aja gitu kan. Iya. Necklace of Durance-nya si Albert-nya diandalin dari seorang Azumi. Tapi deal-nya juga kayaknya harus ada perubahan sedikit-sedikit, 1-2 item mungkin ya disini. Iya. Tapi kita lihat kali ini Nalviera masih mencoba bersikuku. Dari tadi yang bersikuku ke arah Lord adalah Nalviera seorang gitu. Benar, karena mungkin dia yang bisa suspend dan bisa berdiri di Lord gitu kan. Betul. Tapi balik lagi, dia harus ngelihat teman-temannya, keadaan teman-temannya yang karena agak kesulitan karena semua minionnya kepus semua dari teman-teman MBR. Iya. Di sini Morph sudah mulai untuk mencoba maju. Dan Wildcard sudah dibuka kali ini sama seorang Tal, tapi lihat. Tal harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati, Last Insanity belum dibuka. Last Insanity dibuka kali ini. Oh, Cincau menjadi target. Tapi lihat sebelah sana Flicker sudah dilakukan. Tapi lihat ini jadi tarbak di belakang adalah Nao. Tapi Talnya, dia berhasil hilang. Cecilian dan Bill Free. Bahkan Cincau juga hilang. Bahkan Alviera kali ini harus mundur sedikit demi sedikit. Dan wow, langsung hilang. Hilang dan bahkan hampir wipe out. Hanya tersisa NG seorang dan mungkin di sini bakal jadi momen untuk Lord. Atau mereka memilih untuk N? Mungkin sebenarnya mereka lebih memilih untuk N dari Morph. Mungkin, karena mereka punya kemampuan clear yang sangat cepat juga. Masih ada satu katapul yang bisa mereka pakai langsung untuk nge-end game ini. Dan NG bakal coba untuk menahan pergerakan dan masih ada Mountain Shocker. Kan tidak ternyata, Bill juga Jail fokus saja ke base. Dan wow, game yang pertama dimenangkan oleh Morph Akasa. Dengan game yang cukup panjang, 30 menit hampir terjadi kali ini. Dan mereka sempat tarik ulur dengan cukup lama. Sedangkan dari sisi MBR karena setupnya memang agak sedikit susah ya.